Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi KBKR-BKKBN melaksanakan forum koordinasi peningkatan kemitraan dalam penggarapan KBKR di Ruang Wacika BKKBN Provinsi Bali. Kegiatan yang dibuka Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Catur Sentana, bertujuan meningkatkan pengelolaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Bersama Mitra Kerja dalam penggarapan KBKR, serta meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KBD dtpk dalam sambutannya catur sentana mengajak mitra kerja untuk bekerjasama dengan baik untuk mewujudkan keluarga berkualitas melalui pelayanan dan sosialisasi program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi dengan demikian manfaat program tersebut bisa secara langsung dirasakan oleh masyarakat secara luas. Pelayanan Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga KKBPK yang bekerjasama dengan Bintara Pembina Desa Babinsa mampu melakukannya di wilayah penggerakan seperti sosialisasi dan meningkatkan program-program yang berkaitan dengan ketahanan nasional sehingga masyarakat lebih paham manfaat program tersebut. Catur Sentana juga menjelaskan daerah terpencil perbatasan dan kepulauan DTPK merupakan daerah-daerah yang perlu diperhatikan khususnya dalam bidang pembangunan sumber daya manusia karena akses yang mereka miliki masih sangat kurang. Diharapkan kemitraan ini bisa melaksanakan dan menjalankan tugas bersama yaitu menyejahterakan masyarakat secara merata. BKKBN bekerjasama dengan mitra kerja untuk membangun kampung KB, pada daerah-daerah yang aksesnya masih kurang dan memiliki berbagai masalah kependudukan seperti jumlah penduduk yang tinggi dan tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi, termasuk pencapaian program KB yang masih rendah. Hal ini dilakukan untuk mencapai pemerataan kesejahteraan masyarakat. Wayan Notes dari pihak TNI mengatakan dengan hadirnya forum koordinasi peningkatan kemitraan dalam penggarapan KBKR, Peserta diharapkan lebih mampu untuk mengatasi masalah terkait kesejahteraan masyarakat dengan kerjasama yang telah terjalin. TNI melalui MOU yang telah dilaksanakan di tingkat pusat untuk melaksanakan kegiatan BKKBN dalam rangka mengurangi peningkatan penduduk. TNI menyatakan siap membantu dan bekerjasama dengan OPDKB untuk melaksanakan kegiatan ini, sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Upaya-upaya yang dilakukan tentunya kami dari TNI tentunya siap mendampingi atau melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bersama-sama OPD daerah kabupaten untuk melaksanakan kegiatan ini. Harapannya kegiatan ini bersama-sama dilakukan di lapangan tentunya mendapatkan buah hasil yang maksimal yang menjadi program atau keinginan pemerintah pada saat ini. Kegiatan ini dilaksanakan selama sehari dengan jumlah peserta 45 orang yang terdiri atas Kasih KB dari OPD KB Kabupaten Kota sebanyak 9 orang PKB PKLB sebanyak 9 orang Babinsa 18 orang Korem 1 orang dan peserta provinsi 8 orang Peserta menerima sejumlah materi yang dua diantaranya membahas arah kebijakan program KKBPK tahun 2019 dan upaya optimalisasi peran Babinsa dalam pengelolaan program KKBPK. Tim Liputan Bali.